Memasuki hari kelima, banjir masih menggenangi wilayah Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Banjir yang masih menggenang dengan ketinggian 40 hingga 60 cm membuat sebagian warga mengungsi di tempat yang aman. Wilayah Trimulyo yang berada di cekungan lebih rendah dari Sungai Babon sering menjadi langganan banjir setiap musim hujan tiba. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen Suharyanto meninjau langsung lokasi banjir di wilayah Trimulyo, Kota Semarang. Selain melakukan penanganan banjir dengan mengirimkan mesin pompa tambahan, juga menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak. Selama diterjang banjir, warga pun mengaku telah mendapatkan sejumlah bantuan mulai dari kebutuhan pangan hingga penyelamatan. Tadi kita sudah cek kepada para pengungsi, alhamdulillah kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Karena pemerintah kota juga aktif menggelar beberapa titik dapur umum. Nah, jadi untuk masyarakat yang sedang berpuasa terjamin lah dan sahur dengan puasanya. Ada bantuan-bantuan juga nggak sih? Ya ada sih bantuan-bantuan. Saya kan hanya menerima aja seperti bungkusan dulu. Bungkusan matang-matang seperti nasi-nasi kering gitu loh. Mencukupi nggak ada? Alhamdulillah mencukupi. Terus ini harapannya seperti apa? Harapannya ya semoga lekas sembuh gitu, bisa aktivitas lagi. Ketinggian berapa? Ya semarin sabun. Pas sampai lahir? Iya. Sekarang ini sudah sembuh. Bantuan dari pemerintah sudah ada? Ada. Memadai juga nggak bu? Iya. Terus apa namanya waktu ini petugas juga membantu juga itu ya? Iya. Apa penyelamatan ibu? Iya. Evakuasi ya? Iya. Mungkin tidak bu? Enggak ada. Di rumah tingkat. Banjir kali ini merupakan yang paling parah dibanding banjir sebelumnya. Penyusutan air dinilai lebih lama, meski curah hujan tahun ini lebih singkat dibanding tahun lalu. Warga berharap banjir yang melanda dapat segera tertangani dan tidak dilanda banjir lagi di kemudian hari. Adri Maulana, TVRI Jawa Tengah.